Tim MD Rektos ke-111 Kodim 1202 Singkawang menyasar program fisik dan non-fisik secara menyeluruh, mulai dari skala kecil hingga pekerjaan besar. Satgas Tim MD terlibat aktif selama program berlangsung. Salah satunya adalah perbaikan lapangan voli di Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Satgas Tim MD Rektas ke-111 Kodim 1202 Singkawang hadir melakukan pembangunan di banyak sektor, mulai dari skala kecil hingga skala besar. Untuk memicu semangat warga Desa Setangau Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Satgas Tim MD bersama warga memperbaiki lapangan voli, memberikan motivasi kepada masyarakat untuk berolahraga, khususnya di masa pandemi saat ini adalah langkah terbaik demi meningkatkan imun tubuh dan terhindar dari paparan virus corona. Asep, pemuda Desa Setangau Jaya, mengaku sangat senang dan bangga sekali karena adanya Satgas Tim MD jajaran Kodim 1202 Singkawang yang memperbaiki lapangan voli di desanya. Asep dan teman-temannya akan kembali aktif berolahraga setiap pagi atau di sore hari. Selain itu, bibit unggulan dari cabang olahraga voli juga bisa muncul dari pertandingan demi pertandingan. Nama saya Asep, saya sangat senang ada kedatangan TNI. Saya bisa bermain voli lagi yang dulunya jarang diperbaiki. Alhamdulillah sekarang sudah diperbaiki dengan bersama anggota TNI. Dan sekarang bisa bermain dengan setiap harinya. Dan Satgas Tim MD Rektas ke-111 tahun 2021 jajaran Kodim 1202 Singkawang, Letkol Infanteri Condro Edi Wibowo SSMH mengatakan bahwa perkembangan desa patut diperhatikan dalam bidang olahraga agar pemuda dan pemudi di desa dapat mengembangkan potensinya dan menjadi target sebagai bibit-bibit unggulan atlet masa depan. Tim Liputan melaporkan.